info banjir besar hari ini. Sejumlah wilayah di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara mengalami banjir. Disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir. Sungai Sesap di Malinau meluap mengakibatkan 5 kecamatan terendam banjir Selasa 23 Mei 2023. Kapolres Malinau AKBP Andreas Dedi Wijaya membenarkan peristiwa tersebut. Beliau mengatakan banjir merendam sejumlah perumahan di 5 kecamatan dan menyebabkan sejumlah ruas jalan tergenang air sejak Senin pagi 22 Mei hingga saat ini. Bahkan para pengendara roda 2 dan roda 4 yang memaksa menerobos banyak yang mengalami macet akibat tergenang air saat melintas. 5 kecamatan terendam banjir yakni Malinau Barat, Malinau Utara, Malinau Kota, Malinau Selatan. Saat ini pihak kepolisian turun langsung untuk memantau daerah-daerah yang terkena dampak banjir di Kabupaten Malinau. Hal ini dilakukan bersama pejabat utama PJU dan personel Polres Malinau guna memberikan himbauan pada masyarakat serta memastikan keamanan mereka.